Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita sekarang, al-qismus tsani fi hadabi halatal akli, yaitu di bagian kedua ini menerangkan masalah adab, etika, tata krama di saat makan. Yang minggu kemarin kita bahas masalah adab atau etika sebelum makan atau sunnah sebelum makan. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan bahas yaitu sunnah-sunnah di saat kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah, wa huwa yabda'a bi bismillahi fi awwalihi wa bilhamdillahi fi akhirihi. Bahwasanya di saat kita makan, setelah mengamalkan sunnah yang tujuh yang kita amalkan sebelum makan, maka di dalam mengawali makan ini yaitu dengan baca bismillah di awalnya dan di akhir daripada makan ini dengan ucapan alhamdulillah. Ya kan? Jadi pertama dengan bismillah, akhir alhamdulillah. Bahkan seseorang kalau memang karena buru-buru, misalnya saking laparnya kan, kan biasanya enggak kepikir baca bismillah, Pak. Langsung saja diembat makanan. Dan saat itu kita ingatnya tengah-tengah. Udah mau habis baru ingat. Maka apa yang kita baca? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu sunnah ya, kita baca itu. Walau qala ma akul luqmatin bismillahi fa huwa hasanun. Hatta lais gilahu syarruhu min dzikrillah ta'ala. Dan apabila seseorang itu setiap suapan baca bismillah, setiap kali nyuap baca bismillah, setiap nyuap bismillah, itu bagus sekali itu. Sehingga hal yang semacam itu, orang yang rakus dalam makan, maka dia pun tidak akan lupa untuk baca bismillah. Wa yaqulu ma'al luqmati al-ula bismillahi. Dan kita baca suapan yang pertama dengan ucapan bismillahi. Wa ma'asaniyati bismillahirrahman. Suapan yang kedua kita baca bismillahirrahman. Wa ma'asalisati, dan suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Wa yajsharu bihi, dan sunnahnya dikeraskan. Lidzakira ghairahu, agar supaya mengingatkan pada yang lain. Apalagi kan kita makannya berjamaah, Pak. Ya kan? Makan berjamaah kadang-kadang kalau orang enggak biasa dan memang adab-adab makan dia belum tahu, biasanya rakus banget. Kenapa? Takut kehabisan. Takut enggak kebagian. Ya. Udah langsung dihajar aja enggak baca bismillah. Lah, makanya kita baca bismillah dengan keras tadi, tujuannya untuk mengingatkan daripada orang lain. Setidaknya orang lain kalau belum baca bismillah, Masya Allah saya lupa, akhirnya dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wa ya'kulu bil yumna, dan makan ini sunnah dengan tangan kanan. Ya, jadi dilarang makan dengan tangan kiri. Sunnahnya dengan tangan kanan. Enggak boleh makan dengan tangan kiri.
Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yasrabanna hadukum isimal fa inna syaitana ya'kulu asrabu simali, jangan kalian minum dengan tangan kiri karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Makanya kita sebagai orang Islam, sebagai umat Rasulullah SAW, maka kita sunnah dalam makan ini dengan menggunakan daripada yang namanya tangan kanan. Kan? Jangan pakai gaya-gayaan, Pak, ya. Pakai tangan kiri gaya-gayaan. Orang Islam enggak pantas tuh. Ya. Orang Islam harus tawadhu, harus rendah hati. Ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah gaya-gayaan kalau makan dengan tangan kanan. Wa yubda'u bil milhi wa yakhtamu bihi. Dan sunnah di saat makan ini diawali dengan garam. Ya. Dengan garam, siapin garam, itu dicolek ini garam, ya. Langsung apa ditaruh di langit-langitan, itu sunnah, Pak. Wa yakhtamu bihi, dan juga sunnahnya itu diakhiri dengan garam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sayyidut ta'ami al-milhu, bahwasanya induk daripada makanan itu garam. Kan? Itu induk makanan, garam. Makanya kita masak gulai, Pak. Gulai itu enak. Tapi kalau enggak ada garamnya, enggak enak. Hampir setiap makanan itu menggunakan daripada garam. Kita makan opor ayam. Enak opor ayam, enggak ada garam enggak enak. Lah, cuman jangan mentang-mentang perlu garam, lalu kebanyakan garam tambah enggak enak lagi, gitu kan? Jadi kebanyakan garam enggak enak, kurang garam enggak ada garam pun juga enggak enak. Yang artinya apa? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara ini yang sedang-sedang saja. Ya, ya enggak terlalu asin, juga enggak terlalu anyep, istilah orang Jawa kan. Jadi sedang-sedang saja. Jadi sunnah kita dalam makan ini diawali dengan garam dan juga diakhiri dengan garam juga. Tuh. Nah, emang kadang-kadang hal yang semacam ini, Pak, ini kurang terpikirkan. Padahal yang namanya orang Islam, ya, yang jelas adab-adab sunnah yang semacam ini dulu sudah pernah belajar semuanya ini. Cuman kadang-kadang masih banyak yang lupa. Kenapa banyak yang lupa? Karena kagak diamalin. Lah, makanya ilmu itu kalau enggak diamalin, setinggi apapun ilmu itu maka akan lupa. Makanya supaya ilmu itu enggak lupa, di saat kita mendapatkan ilmu, maka nyampe rumah kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita temuin. Usghiru luqmata, dan sudah mengecilkan daripada yang namanya suapan. Artinya apa? Nyuap kagak usah gede-gede, Pak. Tuh kan? Kenapa? Karena kalau nyuapnya gede-gede nanti repot juga itu mulutnya tuh. Kan? Mulutnya kecil, suapannya gede. Itu bisa tumpah ke mana-mana. Makanya sunnah dalam makan itu kita mengecilkan daripada suapan. Wa yujawwidu madghah, dan juga kita melembutkan daripada kunyahan kita. Ya. Jangan sampai mentang-mentang makanan enak, kita masukkan mulut enggak usah dikunyah, langsung ditelan. Wah, itu bisa sakit perut nanti pulang-pulang tuh kan. Kenapa? Karena masih pada utuh, belum hancur. Jadi sunahnya dengan pelan, Pak. Dikunyah dengan lembut baru ditelan. Wa man lam yabtaliha lam yamudil yada ila ilal ukhra. Dan apabila yang dikunyah itu belum habis, maka tidak boleh istilahnya tangannya itu mengulurkan lagi kepada makanan. Maksudnya kalau yang dikunyah ini masih belum habis, Pak, masih mulu-mulu istilah orang Jawa ya. Dengan belum habis di mulutnya, itu enggak usah apa itu ngambil lagi. Kita tunggu dulu. Kita kunyah, setelah kita kunyah itu habis, baru kita ngambil lagi. Itu sunnahnya seperti itu. Dengan fa inna dzalika ajla fil akli, karena yang demikian itu istilahnya orang yang kunyahannya masih banyak dia ngambil lagi, itu adalah orang yang terburu-buru ya, dan boleh dikatakan oh yang rakus di dalam makanan. Biasanya kan monyet gitu, Pak, kan. Monyet makan belum habis tuh kan, ngambil lagi. Takut istilahnya kehabisan, ngambil lagi sampai disimpan apa di mulutnya macam-macam. Jadi jangan sampai seperti itu, kita harus beda. Ya. Jadi selagi masih ada di mulut kita,
sebelum kita telan, maka kita enggak usah ngambil lagi. Wa alla yadhumma ma'kulan, dan hendaklah kita tidak merendahkan atau tidak mencela daripada yang namanya makanan. Kalau kita suka kita makan, enggak kita suka enggak kita makan, ya. Dan makanan itu enggak usah kita komentarin. Atau bahkan ini kasinan, ini kurang ini. Gua sudah diam aja. Itu akhlak adab kepada makanan. Karena sallallahu alaihi wasallam ya la ya'imu ma'kulan kana idza ajabahu akalahu wa illa tarakahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah mencela daripada yang namanya makanan. Jadi kalau memang beliau itu suka pada makanan, maka dimakan. Kalau sekiranya enggak suka, makanan itu ditinggalkan dan tidak dikomentarin. Kan? Karena kalau dikomentarin, Pak, apa itu yang jelas yang masak tersinggung, Pak. Udah masak capek-capek dikomentarin. Ya. Untung kalau piring enggak terbang itu masih untung, Pak. Ya. Udah masak capek-capek dikomentarin. Makanya kalau kita enggak suka kepada itu makanan, ya udah diemin aja dan tidak usah kita makan. Itu termasuk salah satu akhlak di saat kita makan. Bahkan ada satu riwayat menceritakan dulu pernah suatu ketika Siti Aisyah ini membikinkan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata yang dimasukkan itu garam, Pak. Ya. Maunya gula tapi ternyata garam. Setelah dihidangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul meminumnya. Diminum bukannya manis tapi asin. Garamnya kebanyakan lagi. Maka Rasulullah enggak marah. Dipanggil Siti Aisyah, "Wahai istriku, kesini, yuk sama-sama kita sekarang minum bareng." Giliran diminum oleh Siti Aisyah, kagak taunya udah pahit, Pak, asin pahit itu minuman. Itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah mencela dan mengomentari daripada yang namanya makanan. Wa yakula mimma yalihi illal faqihah. Dan hendaklah kita makan dari yang terdekat dari kita. Kecuali yaitu yang bentuk buah-buahan. Kan? Jadi kalau misal makannya berjamaah, ya, ini kita enggak boleh istilahnya makan ngambil yang jauh. Makan yang terdekat. Makanya kalau dalam jamaah tabligh itu bahkan ada istilahnya makan adil, makan zolim, makan ikram. Kan? Makan adil ini yaitu yang enak ditaruh tengah-tengah. Jadi dirinya bisa ngambil, temannya bisa ngambil. Adil tengah. Lah makan zolim itu yang enak diambil sendiri itu. Dicopot langsung ditarik sendiri, sedangkan temannya dikasih yang enggak enak. Itu zolim namanya itu. Kalau makan ikram, makan memuliakan saudaranya, yang enak-enak itu dikasih kepada temannya, yang enggak enak itu dimakan sendiri, Pak. Itu adalah makan ikram. Memang kebanyakan sekarang itu makannya tingkatnya adil lah ya. Istilahnya yang enak ditaruh tengah-tengah sama ngambil lah ya. Karena kalau sampai makan zalim, Pak, ya malu juga lah. Kelihatan rakusnya, ya kan. Kalau makan mau adil, kadang-kadang kalau memang orang-orang enggak benar-benar ikhlas, kadang-kadang kepikiran juga tidurnya, ah tadi enak banget ya, kenapa saya kasih ke orang lain gitu kan. Kepikiran juga. Maka sebaiknya kalau kita makan berjamaah, jadi makan dalam posisi adil saja. Summa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadur al-faqihah. Faqila lahu fi dzalik. Faqala laisa wa nau'an wahidan. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya mau ngambil mendekati daripada yang namanya buah-buahan, maka ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kalau bahasa kita katanya makan yang paling dekat ya Rasul." Itu kata sahabat, ya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa huwa nau'an wahidan, bahwasanya buah-buahan ini bukan satu macam. Makanya kalau buah-buahan ini misalnya ada yang jauh, kita boleh ngambil yang jauh. Kenapa? Alasannya buah-buahan ini adalah bukan satu macam. Tapi kalau kita sedang makan berjamaah, ya, makan nasi berjamaah di nampan,
Jadi kita wakul mimma yalik, makan yang terdekat dengan dari yang terdekat dari kita yang kita makan. Walla yakula min duratil qas'ati wala min wasit ta'ami. Dan kita tidak boleh makan itu dari tengah-tengah nampan. Ya, misalnya berjamaah satu nampan, langsung kita makan dari tengah-tengah itu enggak boleh itu, Pak. Itu adab. Dan juga enggak boleh pada tengah-tengah makan langsung kita comot begitu saja. Kenapa? Karena kan kita juga menghargai daripada yang namanya teman kita. Ya kan? Kalau langsung kita acak-acakan orang kadang-kadang enek juga, Pak. Itu harus kita jaga. Bahkan saat kita makan bareng, Pak, kita enggak boleh melihat daripada kunyahan teman kita. Ya kan? Misalnya teman kita ngunyah kita pelototin, itu enggak boleh, Pak. Ya. Kagak enak juga rasanya dah. Itu adab di dalam kita makan. Bal yakulu min istidaratir raghib rafif. Tapi kita makannya itu yaitu dari pinggir. Ya, dari pinggir misalnya satu rampan ini ada 4 orang dari pinggir, Pak. Gerinya dari pinggir. Lah kalau masing-masing dari pinggir 4 orang tadi, maka nanti ketemuannya di tengah. Itulah adab makan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illa idza qalla al-khubsu fa yaksilu al-khubsa, kecuali apabila roti ini sedikit maka rotinya dipotong. Jadi ini dibahasnya ini makannya makan roti karena zaman dulu, Pak. Ya. Tapi kalau kita di bangsa kita ini kan makannya nasi. Kalau orang di Indonesia dikasih roti, Pak, belum makan. Kan? Misalnya dikasih roti sarapan, udah sarapan belum? Kenapa? Belum nasi, itu loh kan? Kan makannya kan nasi, Pak. Kan? Tapi kalau orang luar negeri sana, Pak, ya, jadi makan itu cukup roti, sarapan roti. Ya. Waktu saya di India itu juga kasih roti dal itu, waduh, apa itu lumayan banget itu kan tiap pagi itu kan? Roti nggak pakai nasi. Nah kalau kita orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi nggak nendang gitu kan, walaupun roti udah istilahnya habis 10 biji ya, tapi kalau kita belum makan nasi rasanya masih belum makan. Kenapa? Karena emang kebiasaan kita sebagai orang Indonesia kalau belum makan nasi itu yaitu tidak disebut sebagai orang yang sudah makan, gitu kan? Makanya saya dulu waktu di Singapura sama temen itu kan sudah apa itu makan roti udah dikasih roti kan. Jadi saya masih nyari lagi keluar. Ada nasi ulam, ada nasi apa. Yuk kita makan sarapan yuk. Duh, tadi kan udah sarapan. Lah, tadi kan baru roti. Sekarang kita makan nasi. Kenapa? Karena kalau baru roti itu rasanya masih belum sarapan. Karena udah kebiasaan kita, Pak, ya. Kalau di Jakarta mah nasi uduk lah ya. Itu laku banget tuh. Wala yudhi'u 'alal khubsi qas'atan. Wala ghairaha illa ma yu'kalu bih. Dan kita enggak boleh meletakkan di atas roti itu yaitu nampan atau piring ditaruh di atas, enggak boleh itu. Kecuali kita boleh meletakkan di atas roti tadi itu yaitu sesuatu yang akan dimakan bersamanya kayak lauk. Ya. Kalau bahasa kita di sini ini bukan roti, Pak, nasi lah ya. Jadi misalnya ada nampan. Nampan sudah itu sudah taruh nasi. Maka kita tidak boleh meletakkan segala sesuatu di atas nasi tadi. Kayak panci, kayak apa, enggak boleh itu. Kecuali yang boleh diletakkan itu sesuatu yang akan kita makan bersamanya. Kayak apa? Misalnya di atas nasi letakkan kambing, diletakkan apa itu ayam, boleh itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang akan kita makan. Ya. Maksudnya di sini kambingnya kambing yang sudah matang, Pak. Bukan kambing hidup. Ya. Ayamnya pun juga ayam udah matang, bukan ayam hidup, ya. Kalau ayam hidup itu nanti juga lain ceritanya. Qala sallallahu alaihi wasallam akrimul khubza fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis sama, muliakanlah roti karena sesungguhnya roti ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keberkahan langit. Ya, kiasnya roti ini termasuk makanan nasi. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan daripada langit. Makanya apa itu istilahnya harus kita muliakan. Kita harus muliakan makanan, jangan sampai kita sia-siakan makanan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita yang perlu makanan, bukan makanan yang perlu kepada kita. Ya.
Makanya kita perlukan makanan. Kita muliakan daripada makanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ma kana bi min adza wala yad'a syai' lisyaitani wala yamsahu yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyati amihil barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jatuh suapan kalian, ya, saat kita makan tiba-tiba ada salah satu yang jatuh, yang kita suap tadi nasi jatuh misalnya kan. Falyakhudh, maka ambillah. Ya. Dan bersihkan kalau memang ada kotorannya. Nah, makanya perlunya ada supra, ada alas, Pak. Maksud tujuannya apa? Agar supaya kalau ada makanan nanti yang jatuh, di situ bisa dipungut kembali, Pak. Itu maksud tujuannya. Kenapa ada supra? Ada alas. Kalau makanan itu jatuh, nanti bisa dipungut kembali. Dan itu masih bisa dimakan. Wala yadha'a lisyaiton, dan jangan menyisakan untuk syaitan. Makanya Pak, kalau makan habisin. Jangan sampai makan kagak dihabisin. Makanya kan kadang-kadang orang makan dihabisin, maluan. Makan dihabisin malu kadang-kadang. Makanya apalagi kalau istilahnya kita bertamu ke orang, gitu kan. Saya dulu sama teman bertamu ke orang, kan kalau saya minum saya habisin, Pak. Ditegur sama teman, kamu itu minum dihabisin kagak malu kayak orang gak pernah minum saja. Ditegur, Pak. Padahal minum harus dihabisin, makan dihabisin. Jangan menyisakan untuk setan. Jadi sunnahnya itu dihabisin. Cuman yang terjadi sekarang kadang-kadang, ya, makan itu banyak nggak dihabisin, Pak. Apalagi di pesta, Masya Allah. Itu udah setan semuanya itu yang makan nanti sisanya itu, Pak. Ngambil ini, dimakan dikit, dibuang. Ngambil ini, makan dikit, ditinggal. Udah kita dosa semuanya itu, Pak, menyanyiakan makanan tadi itu. Itu kan. Padahal masih banyak di luar sana orang yang nggak makan. Tapi makanan kita sia-siakan, nasi kita buang, nggak karuan. Coba bayangkan. Satu butir nasi yang kita buang, pada dasarnya berapa orang yang sudah kita zalimin. Untuk satu butir nasi, Pak, ini memerlukan jasa banyak orang. Termasuk jasa yang bajak sawah. Itu kan perlu mesin juga. Terus apa itu yang nanem. Sampai akhirnya yang manen. Sampai akhirnya pedagangnya. Sampai terakhir yang masak, yang menghidangkan, itu adalah orang-orang berjasa untuk satu butir daripada yang namanya nasi. Makanya di saat nasi banyak kebuang, gak kita habiskan, maka di situ kita dosa kepada banyak orang. Kenapa? Karena kita telah banyak berbuat daripada yang namanya kezaliman. Itu diusahakan, Pak, ya. Makanya saya sering ngomong di pengajian. Jadi seperti aqua gitu, Pak. Kalau sekiranya enggak habis, jangan buka. Dengan. Kalau sekiranya enggak habis, jangan dibuka. Kalau buka, berarti harus dihabisin. Makanya minuman saja saya sering apa itu pesan sama Cecep. Kalau sekiranya saya sudah kenyang, Pak, nanti tolong minumannya separuh saja ya. Saya mintanya separuh, Pak. Kenapa? Takut-takut nanti kalau dikasih penuh dan saya pingin minum dan gak habis, maka sisa saya itu mubazir. Karena di saat saya minum ini di gelas ini, saya buka saya minum, berarti saya harus tanggung jawab dihabiskan. Ya. Jadi menghabiskan itu adalah sunnah, ya. Jadi jangan sampai apa itu kita sisakan daripada setan, ya. Sisa daripada makanan kita tadi dimakan oleh setan, ya. Wala yad'a lisyaiton, jangan sisakan untuk setan, harus kita habisin, dan itu sunnah, ya kan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan, Pak, ya, istilahnya di nampan atau di piring, sisanya itu kagak ada sama sekali. Bahkan susah dibedakan mana yang belum dipakai, mana yang sudah kepakai, karena saking bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan.
wala yamsahul yadahu bil mintil, dan jangan seseorang itu mengusap dengan sapu tangan, ya. Hatta yalqa asabi'ahu, sehingga dia itu mengulum daripada jari-jarinya. Sisa makanan sunnah Pak dikulum. Tuh. Kenapa sunnah dikulum? Fa innahu la yatri fi ayatu amil barakatu, karena kita enggak tahu di mana letak keberkahan daripada makanan. Boleh jadi makanan yang ada di jari kita itulah yang ada berkahnya. Cuman kan kadang-kadang orang bilang apa enggak jijik? Iya, kalau punya orang lain kita kulum jijik, Pak. Ya. Lah kalau jari kita sendiri? Kalau kita jijik dengan diri sendiri, ya udah potong aja jarinya gitu loh. Itu kan? Jadi sunnah jari ini kita kulum. Dan di situ kenikmatan itu ada. Ya, dan kita enggak tahu di mana keberkahan makanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di jari kita itulah keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Rasul, jangan dibersihkan atau diusap dengan sapu tangan sampai akhirnya jari itu dikulum, ya. Karena enggak tahu di mana letak daripada yang namanya keberkahan. Wala yanfahu fit ta'amil har, dan juga tidak boleh meniup makanan yang panas. Ya. Berarti makanan yang panas, minuman yang panas itu tidak boleh ditiup. Kalau ditiup itu karena pasti CO2 Pak keluarkan, ya. Itu kan. Itu enggak boleh, Pak. Cuman kadang-kadang kalau ibu-ibu kan ada kan sampai sambil nimang anaknya kan ngasih bubur itu kan. Jadi sebelum dikasihkan kemana ditiup dulu. Gitu kan? Ditiup dulu baru dikasihkan kepada anaknya. Itu enggak boleh dalam Islam, Pak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanaffas fil ina", janganlah bernapas atau meniup daripada yang namanya minuman atau wadah, ya. Artinya di situ fil ina itu boleh jadi itu adalah minuman, boleh jadi itu makanan, tidak boleh ditiup. Lalu bagaimana? Fawa munanu bal yasbiru, maka hendaklah bersabar. Makanya kita makan, Pak, ini perlu adanya kesabaran. Perlu sabar, Pak. Makan saja diperlukan kesabaran. Dan memang, Pak, kalau istilahnya kita enggak sabar, panas-panas kita makan, ya sebenarnya kagak ada nikmatnya juga, Pak. Yang bisa lagi melonyoh itu apa itu mulut kita kan? Lidah kita pun bisa luka itu kan. Kalau kita nekat, mentang-mentang kita lapar dan enggak sabar, lalu yang panas itu kita makan. Makanya agak mengajarkan bahwasanya tidak boleh makan makanan yang masih panas dan juga enggak boleh meniup makanan atau minuman yang masih panas. Jadi bal yasbiru ila yasala akaluhu akluhu. Jadi harus bersabar sampai akhirnya mudah dan bisa dimakan. Artinya bisanya dimakan ini kan masing-masing kita punya ukuran, Pak. Oh, kalau ukuran segini berarti ini sudah mudah dimakan. Itu sunnah, Pak. Jadi kita sunnah menunggu makanan yang panas agar supaya dingin. Kita bersabar di situ. Kenapa? Karena semua ini adalah untuk kita. Insyaallah, Pak, ya. Jadi masalah adab di saat makan ini jadi masih lumayan banyak. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, insyaallah, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapat Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.